Oke, kembali lagi dengan Ludunaker. Pada video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara terbaru untuk memperbaiki sendal yang putus. Dan yang jelas ini nanti hasilnya bisa lebih rapi, lebih nyaman dipakai ya. Oke, langsung aja saya akan mulai. Jadi untuk yang pertama yang harus disiapkan adalah sendal yang putus yang pasti ya. Kalau nggak ada yang putus ya diputus dulu. Selanjutnya untuk peralatan yang saya gunakan adalah tang seperti ini. Berikutnya ada korek seperti ini, dan yang terakhir adalah kawat aluminium. Ini saya menggunakan yang kecil ya. Untuk langkah yang pertama, ini saya akan potong dulu untuk kawat aluminiumnya. Ini akan saya potong ukurannya kurang lebih 5 cm, bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek ya. Itu bisa disesuaikan. Selanjutnya untuk di ujung salah satu kawatnya, saya runcing menggunakan tang seperti ini. Dan untuk proses selanjutnya, untuk sendal yang tadi putus, ini kan masih ada karet ya di dalam sendalnya. Nah, ini bisa dikeluarin dulu menggunakan kawat. Dan ini nanti tinggal dibuang aja ya, karena ini udah nggak dipakai lagi. Nggak ada gunanya lah yang jelas. Nah, nanti seperti ini. Dan berikutnya untuk ujung karetnya, yang untuk talinya ini, serampat ya. Untuk serampatnya ini tinggal dimasukkan ke dalam lubangnya yang tadi, sampai seperti ini. Dan nanti ke langkah selanjutnya ya. Nah, di sini untuk kawat yang udah dipotong tadi, udah diruncing tadi, dipegang menggunakan tang. Selanjutnya ini dipanasin menggunakan korek api. Nah, untuk pemanasannya sendiri disesuaikan ya, kira-kira udah panas. Dan selanjutnya ini tinggal ditusukkan ke bagian karet serampatnya sampai tembus ya. Nah, kalau udah tembus nanti bisa digeser, disesuaikan sampai kawatnya berada di tengah-tengah. Nah, biasanya kan kalau untuk memperbaiki sendal hanya sampai seperti ini ya, terlebih lagi menggunakan paku ya. Nah, kalau ini biar nanti hasilnya lebih nyaman dan juga lebih rapi juga dan tidak mengganjal di kaki, ini untuk kawatnya bisa ditekuk, dibuat sedikit melingkar ya. Nah, nanti kalau apa? Nah, nanti untuk bentuknya sendiri bisa menyerupai huruf S ya. Dan berikut ini adalah proses untuk membuat lingkarannya, membuat melingkar kawatnya, dan untuk hasil akhirnya nanti seperti ini. Nah, ini kan bentuknya seperti huruf Z atau S ya ini ya. Dan ini untuk lingkarannya ini saya sesuaikan, besar lingkarannya saya sesuaikan dengan lubang yang bekas karetnya tadi ya. Nah, untuk selanjutnya ini tinggal dimasukkan aja ini kawat dan juga karetnya ini ke dalam lubangnya, bekas lubang yang putus ini. Nah, seperti ini. Dan ini hasilnya bisa lumayan rapi ya. Ini tidak mengganjal juga dan juga lebih rapi, dan yang pasti ini di kaki lebih nyaman lah. Nah, jadi seperti ini tinggal dipakai, dicoba di kaki. Ya, ada mengganjal sedikit banget, tapi nggak begitu parah, tapi ini masih nyaman banget. Oke, jadi seperti itu tadi bagaimana cara untuk memperbaiki sendal yang putus di bagian serampatnya. Dan ini untuk perbaikan yang ini, yang pasti ini lebih rapi, lebih nyaman, tidak mengganjel, dan ya seperti itulah. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini berguna buat kalian, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya juga ya.